Pemirsa, meski kabut asap di Kota Palembang, Sumatera Selatan mulai menipis, namun dampak kabut asap masih makan korban. Bayi berusia 1,5 tahun Selasa pagi meninggal diduga terpapar kabut asap. Bayi berusia 8 bulan bernama Fadilah Rahma telah dimakamkan Selasa sore di Taman Pemakaman Umum Puncak Sekuning, Bukit Besar, Palembang. Sebelum meninggal, Fadilah sesak nafas dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Siti Khadijah, Palembang. Dari hasil ronsen diketahui Fadilah mengidap penyakit paru-paru yang bertambah parah terpapar kabut asap. Asap lambung, asap artinya. Kabut asap. Ini ya, jadi ngomong artinya. Terus kabut asap kenapa? Sempat sesak, Pak? Iya, sesak. Sesak nafas, terus sesak bawa nafas. Ke ini. Iya, sudah itu langsung di, pas koma itu langsung dirujuk Rumah Sakit Umum. Meninggalnya Fadilah Rahma menambah panjang jumlah korban kabut asap di Kota Palembang. Sebelumnya, bayi berusia 15 bulan, Arika Fatina Ramadhani, warga Palembang, Sumatera Selatan, juga meninggal dunia akibat infeksi saluran pernafasan akut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan memberitakan.